السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع الانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه سبيل الإذكار والاعتبار بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار إلى قوله وينصب الصراط على متن جهنم ويؤمر الناس بالجواز عليه وقد ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعر فيجوز الناس بأعمالهم فمن كان أكمل إيمانا وأسرع في طاعة الله خف على الصراط وجاز كالبرك الخاطف وكالريح وكالطير وكأجواد الخيل والركاب وكأشد رجل تجري بهم أعمالهم ومنهم من يحبو ومنهم من يزحف ومنهم من تلفحه النار ومنهم من يلقى فيها وأول من يجوز الرسول عليه الصلاة والسلام وكل منهم يومئذ يقول ربي سلم سلم وأول من يجوز منهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته وترسل الأمانة والرحم فتكومان حول الصراط وفيه دحذ ومزلة وكلاليب كشوك سعدان تأخذ من أمرت بأخذه. Setelah ditimbang amal perbuatan kita baik dan buruknya, lalu dipersilahkan kita untuk berjalan melalui shirath. Shirath adalah jembatan, letaknya di atas neraka jahanam. Kalau kita mau masuk surga, mau ke surga, mau tidak mau harus melewati shirath. Lah, jembatan ini ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Wa adaku minas syar, dan lebih lembut dari rambut. Jadi lebih kecil dari rambut. Pedang yang tajam. Pedang yang tajam itu bila dipukulkan atau disabetkan akan memotong. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, menurut sebagian riwayat ketika menyabetkan pedangnya ke Amr bin Abdul Wud saat peperangan Khandaq, duel yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Amr bin Abdul Wud. Imam Ali menyabetkan pedangnya sehingga Amr bin Abdul Wud ini terbelah menjadi dua. Tajam. Walaupun Imam Ali ketika ditanya, tajamnya pedangmu,
Katanya Imam Ali bukan pedangnya yang tajam, tapi tangannya. Walhasil tajam, bukan hanya bisa melukai, tapi bisa memotong. Lalu jembatan ini lebih kecil dari rambut. Rambut itu sudah kecil, tipis. Lah jembatan ini selain tajam lebih kecil dari rambut. Panggilkan ahli sirkus seluruh dunia untuk berjalan di atas sehelai rambut, nggak akan mungkin bisa. Mereka berjalan di atas tampar, kuat masih, walaupun terbentang jarak, kuat. Tapi coba sehelai rambut suruh jalan mereka, nggak mungkin bisa. Pendek, jangan diinjek. Tangan kita ringankan, taruh di atasnya, akan memutusnya. Ikat ujungnya, tangan taruh. Baru tangan ini, putus. Padahal pendek, apalagi panjang. Lah rambut itu kalau kena api gimana? Langsung kan? Seperti karet. Rambut kalau kena api. Lah bagaimana coba rambut ditaruh di bawah api? Enggak mungkin. Mau enggak mau itu bukan rambut. Tapi sifatnya tipis dan kecilnya itu seperti rambut, bahkan lebih kecil, lebih tipis. Adak, kalimatnya itu adakku lebih tipis dari rambut. Karena itu sebagian ulama mengatakan lebih tipis itu satu rambut dibagi tujuh. Tipisnya seperti yang terakhir. Lalu itu kita akan melaluinya, kita akan melewatinya, mau tidak mau. Kita akan melalui sirat tersebut, jembatan tersebut. Kok kita? Para nabi, para rasul melaluinya. Para nabi, para rasul itu melewati sirat tersebut, jembatan tersebut. Makanya dikatakan di situ wa awwalu man yajuzu ar-rusul alaihi musallatu wassalam. Pertama yang melewati jembatan sirat adalah para rasul. Para nabi, para rasul, para nabi melalui jembatan sirat. Setelah para rasul, para nabi, yang pertama lewat adalah Nabi Muhammad. Yang setelahnya para nabi, para rasul adalah pertama kali umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ditonton oleh umat-umat terdahulu. Kalau hal-hal yang mengerikan seperti itu kan biasanya kita apa? Kondisi. Kan ngono. Lah sekarang? Gak bisa. Kamu duluan aja. Gak bisa. Tapi kalau kenikmatan-kenikmatan. Ngapunten ya. Kula rumiyin. Kan gitu lah. Kalau kenikmatan yang enak kita pamit duluan. Ngapunten kula rumiyin, tapi nek ndak enak. Mumun jenengan disi pas ndak enak. Paham ya? Pas ndak enak nyuruh orang duluan, tapi kalau pas enak dia duluan. Nah, yang sering kita dengarkan kan, yang sering kita banggakan kan masuk surga pertamanya. Oke, kita ini umatnya Rasulullah masuk surga yang paling pertama dari umat-umat yang lain. Oh, bangga kita. Sebelum masuk surga kamu akan melalui sirat. Lah sirat itu rawan untuk dilalui karena apa? Kecil, tipis dan tajam.
Jangan masuk surganya dulu, iki lo pikiran dhisik. Para nabi, para rasul masuk. Setelah itu para umatnya, dan paling pertama adalah umatnya Nabi Muhammad. Enggak bisa kita mempersembahkan yang lain. Umatnya Nabi Muhammad dulu, dilihat kita sama umat-umat terdahulu. Kalau kita mau bikin SIM, ada tes, tes drive, ya, tes nyetir kan gitu ya. Lah kalau kita ketiga, keempat atau kelima, kan kita bisa ngelihat orang-orang yang pertama untuk kita pelajari. Oh ngini, oh ngono, kita pelajari, kita ancang-ancang nanti seperti ini, nanti seperti itu. Nah, tapi ini kita nggak bisa, karena apa? Kita yang duluan, umat-umat terdahulu ngelihat kita, ancang-ancang mereka. Nah, tapi walaupun diancang-ancang, ini bukan tergantung bisanya kita jalan, karena semuanya ini sudah tergantung amal kita di dunia. Paham ini? Tergantung amal kita, bukan nanti, sekarang ini. Makanya kalau kita tidur tok, lalai tok, foya-foya tok, dan yang lain sebagainya, nanti walaupun kita sudah latihan di dunia dengan yang paling tipis, tidak mungkin bisa. Karena melewati jembatan Shirath itu tergantung amal perbuatan kita di atas dunia. Makanya mumpung si urip, mumpung masih hidup, perbaiki. Kalau mau lancar, mau lulus, mau lolos, bisa melewati jembatan, perbaiki Qur'annya, sholatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan yang lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan. Kalau ingin mau lolos, ingat jembatan ini selain kecil tajam. Di bawahnya neraka jahanam. Jatuh plum neraka jahanam. Nah, jatuh masuk kemana? Bukan kolam renang, bukan spring bed, neraka jahanam. Pikir, masih mau nyantai dari ibadah, ketaatan, kebaikan, masih mau nyantai, mau tenang, masih ada hari esok, ada hari lusa untuk ibadah? Enggak ada. Dunia berlakukan seperti itu. Wah, apa sih gedu-gedu kerja meni ono dino. Nah, dunia. Dunia berlakukan seperti itu, tapi kalau untuk akhirat jangan berlakukan seperti itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalau untuk dunia, seakan-akan kamu ini punya waktu banyak. Kalaupun kamu tunda, masih bisa. Besok, lusa, bisa. Itu kalau untuk dunia. Enggak harus sekarang-sekarang, enggak. Enggak harus besok-besok, enggak. Karena masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan untuk dunia. Kamu bisa menundanya hari demi hari, bulan demi bulan. Tapi kalau untuk akhirat, jangan ditunda. Kenapa? Tidak ada waktu lagi karena besok kamu mau mati. Kapan meneng? Karena besok sudah waktunya. Paham ya? Besok untuk mana? Nah, ini untuk akhirat. Untuk akhirat seperti itu. Jadi enggak ada waktu lain. Apa sekarang? Oh, sekarang waktunya taklim. Taklim. Yo pergi kerjaan. Prei dhisik. Meni isok kerja. Taklim enggak isok meni. Apa enggak enggak isok? Meni mungkin aku mati. Itu. Oh, sekarang ada kebaikan. Lakukan, kerjakan.
Loh, ya apa nanti tertinggal ini? Enggak apa-apa tertinggal. Ini eman, rugi. Karena mungkin aku besok enggak bisa lakukan lagi. Kalau ini besok mungkin bisa. Itu untuk akhirat. Kalau untuk dunia, tunda-tundaan. Meniai, mbenai, mbendowo, minggu lagi, satu bulan lagi, kalau untuk dunia. Tapi kalau untuk akhirat, jangan pernah menunda. Nah, karena kita melalui sirat, tergantung amal ibadah kita di atas dunia. Di saat itu para nabi berdoa memohon, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan, berdoa salim salim, selamatkan selamatkan. Kenapa? Loh, ya apa sih ini, tempat rawan ini, tajam, rawan, bayangan, logika sulit, sangat sulit. Tapi akan mudah kalau di atas dunia amal kita. Makanya di situ disebutkan faman kana akmala imanan wa asra'a fi ta'atillah khaffa 'ala sirat. Siapa orang yang imannya kepada Allah sempurna dan cepat dalam kebaikan ketaatan, tanggap. Imannya sempurna dalam kebaikan, nomor satu. Tidak pakai nunggu di kamu, wis ngacung di sini, aku. Seperti itu, tidak usah ditunjuk, dia sudah ngomong, aku siap. Sekarang kan tidak. Ya, siapa yang siap iki? Menanggapi. Lek ditunjuk, waduh ya apa ya? Saya anu. Intinya ngelak, enggak gelem. Kalau untuk kebaikan menurut itu. Berat apa? Berat pribadinya, dunianya. Berat dunianya. Waduh, kok aku enggak kerja lah. Sudah menang. Diem. Sahabat enggak, sahabat itu ketika ditawarkan atau Nabi ketika mengucapkan belum ditawarkan, mereka sudah ngacung. Kenapa? Mereka tahu ini kebaikan, kemuliaan, keistimewaan yang dapat menggembirakan dan menyenangkannya abadi. Kalau kita kan mikir dunia kita, lek aku ngacung, engkau lek ngene, engkau lek ngono, dan yang lain sebagainya, macam-macam wis, waduh ndak wis menang. Padahal siapa yang imannya sempurna, cepat tanggap dalam kebaikan ketaatan, khaffa 'ala sirat, dia akan mudah, akan ringan melalui sirat, jembatan tadi itu kan ringan, mudah. Mudahnya sebagaimana wajazakal barkil khatif, ia akan melalui sirat kal barkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Ya apa kena? Cepat ya. Seperti nyalanya flash. Lah ya apa maksudnya nyalanya flash? Cepat. Kalau bahasa kita itu kedipan mata. Kadang kita ngedip enggak terasa kalau kita terkedip. Cepat. Wis toto. Kedipan mata sudah sampai. Kenapa? Sempurna imannya, cepat kalau kebaikan, tidak nunggu misalnya kalau masalah sedekah itu nggak ngenteni didok-dok, dia sudah memantau, tidak ngenteni didok-dok, ini orang yang seperti ini cepat melalui sirat. Kenapa? Dia nggak memikirkan dirinya terus, tapi memikirkan yang lain. Oh itu tetanggaku ya Allah, kasihan, bingung kelihatannya, ada apa ya. Ngapunten, wonten apa sampai kok bingung ini, gak ngurus dirinya. Kalau kita kan enggak mikir perut kita, mikir kesenangan kita, mikir rumah kita, enggak pernah mikirkan tangga tetangga kanan
kiri, enggak ngurus wis, tonggo kanan kiri nyinyung sep, terjun payung, terjun bebas, enggak ngurus. Sing penting omaku api, sing penting aku warek, anakku seneng, wis. Tangga kanan kiri kita kadang enggak pedulikan. Ada yang kelaparan, ada yang kekurangan, kita enggak peduli. Ngenteni ana sing teko dok-dok baru. Ngapunten iki kula mboten semerap. Iya. Kon mikir iki ngene tok wae wetengmu. Mikir gawe omamu tok ndak mikir wong. Mana contohnya Nabi itu contohnya. Nabi bagaimana kehidupannya? Enggak mikir dirinya Nabi. Yang dipikirkan Nabi itu orang-orang lain, khususnya mereka al-fuqara, orang-orang miskin. Kita enggak peduli kepada diri kita, pakaian kita, makanan kita, rumah kita, dan yang lain sebagainya. Kalau untuk urusan pribadinya, stamin. Dari pagi sampai sore sampai malam siap. Tapi kalau untuk kepentingan orang lain, kalau punya waktu, kalau punya waktu, itu pun belum tentu. Itu pun belum tentu. Asik contoh ya, masjid, musola, madrasah dan yang lain sebagainya, pengurusnya, pengurusnya. Ini ngomong rata-rata lo ya, ngomong rata-rata. Nah, kalau ada kerusakan, nyantai, nyantai, tenang. Satu hari, dua hari, tiga hari, misalnya tukang itu juga boten sakit sak mangkin, mungkin dinten iki, ya wis mari, wis tenang, ngenteni tukang itu wis. Tukang itu nunda lagi, ya ditunggu. Tapi coba kalau rumahnya bocor, kalau rumahnya rusak, kalau ada lecetnya, enggak bisa ini, nyari yang lain, harus segera. Harus segera. Lah itulah kepedulian kita kepada diri kita sendiri. Tapi kalau untuk kepentingan umat, kita paling akhir. Paling akhir. Nah, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Lah kita mau cepat melalui sirat. Bagaimana bisa cepat? Sedangkan yang dikatakan Nabi, yang sempurna imannya segera dalam ketaatan, itu yang ringan sirat, dan dia akan melaluinya karbar kil khatif, seperti kelipan mata sampai. Ada lagi yang melalui sirat karih, seperti angin. Ada lagi katair, seperti burung. Ada lagi ajwadil khail warakab, kencengnya larinya kuda. Ada lagi Ka'asad dirajlin, jalan cepat, orang yang berjalan dengan jalan yang cepat. Nah itu semuanya Pak, tajribi ma'malum, yang menjalankan mereka di atas sirat itu adalah amal perbuatan mereka. Yang membuat mereka cepatnya seperti ini, cepatnya seperti itu, semuanya itu amal perbuatan mereka di atas dunia, amal baiknya, amal ibadahnya, amal ketaatannya yang membuat mereka cepat. Nah, tapi ada orang yang lewat sirat itu yahbu, ngerangkak. Ada yang bahkan ngesot. Ada yang bahkan dengan perutnya atau gelantungan sampai kena api, ya apa, gelantungan di bawahnya neraka, kena api, bahkan ada dari mereka yang jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Lah amanat, amanat yang diberikan kepada kita dan silaturahim, ya, itu akan berdiri di sekitar sirat. Akan berdiri sekitar sirat. Wa fihi dahdun wa mazallah, di situ ada yang terpleset, ada yang jatuh. Wa kalalib ka syauqi sa'dan, sekitar sirat itu ada kalalib. Kalalib ini kalau kita gambarkan
apa zaman sekarang itu seperti permainan yang ada di mal-mal biasanya ngambil boneka. Tahu enggak? Ya. Lah seperti itu, kayu yang atasnya itu ada jepitannya atau ada gantungannya gini. Jadi kalau ada yang jatuh, kalalip tadi itu akan menyatoknya, akan mengambilnya. Yang kena berarti dia selamat. Tapi yang enggak kena jatuh. Lah itu semua tergantung amalnya juga. Jadi masih diusahakan untuk selamat dengan adanya catokan tadi itu. Tapi itu tergantung amalnya. Ada yang dicatok jatuh, dicatok kena, selamat dia. Walaupun dia jatuh, tapi enggak sampai di dalam. Karena apa? Kecatok. Tapi yang dicatok enggak kena, ya terjerumus sudah dalam neraka. Takut man umirat bi akhdi. Ya, kalalib ini diperintahkan untuk menyatok, yang diperintahkan untuk dia mencatoknya. Kalau enggak, ya sudah. Jadi kayak ada harapan bagi yang jatuh untuk selamat. Tapi kalalib ini diperintahkan untuk mengambil yang selamat toh. Yang enggak, ya dibiarkan. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan kita bisa selamat. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang cepat melalui sirat dengan menyempurnakan iman kita. Bergegas semangat di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.